Sebelum nonton, jangan lupa like and subscribe dulu ya. Assalamualaikum semua, kembali lagi dengan Hijabku Tekstil. Nah guys, kali ini Hijabku Tekstil akan membahas tentang kain linen Rami Zara. Nah, seperti apa sih kain linen Rami Zara ini yang lagi happening juga? Kalau kalian pernah lihat, Maya Estianti pernah pakai kain seperti ini ya, dan banyak lagi artis-artis yang pakai kain seperti ini. Nah, seperti apa karakteristiknya? Yuk kita simak reviewnya. Kain linen Rami Zara tuh seperti kayak rajutan kayak gitu. Tuh, lihat ini tuh ya. Yang ini tuh kan kayak rajutan-rajutan gitu, rajutan-rajutan benang gitu kan. Nah, tuh ini permukaan luarnya dan dalam tuh seperti ini. Kayak rajutan tuh, ada benang-benang seperti ini. Nah, ini teksturnya seperti ini. Nah, jelas kan? Nah, ya guys, linen Rami Zara kalau dipakai yang dibuat jadi celana. Maaf ya, kusut, belum sempat setrika. Jadi ini tuh udah aku jelasin kan, dia tuh tebel dan cocoknya untuk bahan celana, blazer, dan outer yang kayak gitu-gitu, derok. Nah, karena si bahannya tuh cukup tebel. Nah, kalau dilihat dari kedekatan seperti ada serat-serat rajut benang gitu, benang rajut kayak gitu. Nah, dan ini bahannya kaku, nggak stretch ya, ini kaku dan jatohnya lumayan nggak terlalu jatuh karena dia bahannya tebel gitu ya, jadi ini nggak terlalu jatuh. Terus dia nggak menerawang. Ini contohnya celana sih, tapi ini nggak menerawang ya, tapi dia tuh nyaman dipakai karena bahannya lembut banget, karena seperti rajutan wool gitu. Si linen Rami Zara ini tentang si karakternya, dan sekarang dari segi ketebalannya dia memang tebel banget. Jadi si linen Rami Zara ini cocoknya untuk dipakai untuk celana seperti ini, untuk crop, untuk apa namanya, blazer gitu. Jadi kalau menurut aku kurang cocok dipakai untuk gamis karena ini bahannya cukup tebal. Kalau dipakai untuk gamis itu panas banget pastinya. Jadi ini cocoknya seperti yang aku sebutin tadi ya, celana, rok, blazer gitu. Itu cocoknya dipakai untuk baju-baju seperti itu gitu. Dan dari segi harga lumayan lumayan mahal nih si linen Rami Zara ini. Harganya di kisaran 58.000 per meter dan lebar kainnya tuh 1,5 meter. Dan si linen Rami Zara ini dia tuh kaku ya, nggak stretch. Jadi dia kaku gitu, dia nggak stretch sama sekali gitu. Jadi ini ya cocok buat bahan-bahan seperti itu kan, bahan celana kayak gitu kan banyaknya kaku seperti ini gitu. Tapi ini nyaman banget ya, meskipun tebal dia nggak terlalu bikin panas gitu. Jadi ya cocok lah buat kamu pakai untuk acara-acara formal gitu sih kalau menurut aku. Tapi kalau buat celana cocok buat acara daily apa segala macam, ini cocok banget karena kan kalau celana tuh kemana-mana gitu ya dipakainya itu oke banget. Oke, itu aja ya guys review aku tentang si linen Rami Zara ini. Jangan lupa like and subscribe channel aku supaya kamu bisa melihat review-review kain yang lainnya. Oke, assalamualaikum.